Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Sayyidina Muhammadin Syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. La quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala walau kana abu mafi ayil masjid wal akhbar wal jama surita maafu bil masalati ni ala yazila ma bainahuma ala salasati ala salasi mi'ati zira'in takriban ada muka'in. Walau kana dan jikalau ada ahaduhum salah satu daripada keduanya imam atau makmum ihi di dalam ayat masjid dan masjid wal akhru kharijau dan yang lain di luarnya, imam di masjid yang lain di luar masjid atau sebaliknya, syurita maka kalau begitu keadaannya diberikan syarat, disyaratkan ma'akur bil masafati serta dekat jarak, jarak yang dekat bi'anna yazidah dengan bahwa tidak mulai lebih ma baina umma apa yang ada di antara keduanya ala salasi mi'ati zira'in atas tiga zira' di antara keduanya imam dan makmum enggak boleh lebih atas 30 zira' takriban kurang lebih. Apa yang disyaratin adamu ha'ilin bainahumma, tidak ada penghalang di antara keduanya yang menahan mudhoran atau ruqyatan yang dapat mencegah lewat atau melihat. Jadi kalau umpama imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, ya itu tidak ada syaratnya, tidak ada penghalang. Di samping kita juga diberikan syarat dekat jaraknya, yaitu enggak boleh lebih daripada di antara imam dan makmum ini kosong, antara imamnya dengan makmumnya kosong, imamnya dari di sana di masjid, dia berdiri di luar masjid kosong. Kalau ada masalah, oh ya, dari imamnya di dalam masjid, makmumnya dari sini mau sampai ke Tanabang, ini masalah ya. Kalau berisi semua, ini antar imamnya jauh, imamnya di pas mimbar, makmumnya di luar, semua kan jauh. Ya, yang penting belum lebih daripada jarak 300 ya masafah, 300 zira, yaitu sekira-kira 150 meter takriban, yaitu hitungannya dari dihitung dari akhir masjid, menghitungnya di situ. Tapi kalau keadaan seperti itu, pahala jamaahnya nggak dapat, itu cuma keguguran tuntutan berjamaah. Bainahuma di antara keduanya yang menaun murulan awruqyatan, jadi tidak ada penghalang di antara keduanya imam dan imam dan makmum yang dapat mencegah lewat atau melihat ya, lewat atau melihat secara panjang jauh, bisa mencegah melihat enggak bisa, bisa mencegah lewat enggak bisa. Au uquf wahidin, atau juga berdiri seseorang minal makmumina daripada makmum iza aman fazin di hadapan jalan tembus
Dan kalau memang dia ada suatu jalan tembus. Fil ha ini pada ya. Ha ini pada ondreng sama waktu yang in kana jika ada. Apa aja yang ahin yang menghalangi. Kama izakan bina ayin sebagaimana apabila ada keduanya imam dan makmum berada di dua bangunan. Asalnin seperti dalam rumah, tengah rumah. Wa subatin ya, teras rumah mindari. Umpama begitu. Aukana aduma binain walaupun wami kodokin. Atau ada salah satu keduanya di bangunan yang lain di lapangan. Maya syarat Aiden maka disyaratkan juga. Muna di sini mama. Ya, yang satu di masjid, yang satu di tempat lain. Sama punya persyaratan di sini, maka disyaratkan di sini juga. Fa'in ala makanya jangan mencegah. Ma sesuatu yang mencegah dia kemururan akan lewat. Kasubak ini seperti subak. Apa jendela? Auroyati kita akan melihat. Auroyatan akan melihat. Kababin mardudin seperti pintu yang ditutup. Seperti pintu yang ditutup. Wailam tuklak domba tu sekalipun tidak dikunci brandelnya, tapi ditutup. Ya, domba tu brandel. Ya, kuncinya gitu. Sekalipun tidak dikunci, tutup tidak bisa melihat. Liman ihil musyahadat akan mencegahnya itu ditutup pintunya akan melihat menyaksikan. Wa illam yamna'il istitraq. Sekalipun tidak mencegah dia akan istitraq. Ya, jalan menuju imam. Kalau mencegah dia bisa. Wa mislu asitrul murq. Dan yang terakhir lagi adalah penutup yang terurai. Terurai ini diturunkan terlebih. Awalam yakif ahadun jaman fazin lam yasi'at tindak ufi ma awalam yakif ahadun atau tidak berdiri oleh seseorang hizaman fazin di hadapan ya lubang jalan tembus di depan jalan tembus dengan berdiri lam yasi atik tidak ufi ma enggak sang hidup kebarang ya umpama itu tempatnya ada penghalang di situ maka di situ ada yang jaga di situ biar bisa mengetahui bukan penghalang tempat ini luas gitu ya. Jadi supaya biar tahu ini gerak gerik imam. Ada kita tugasin orang untuk berdiri di depan pintu yang bisa ngelihat ya, jamaah di situ. Kalau nggak begitu, lam yasi al iktidak ulama tidak sah mengikut fima pada keduanya. Pada keduanya maksudnya pada gambaran. Sesuatu apabila menghalangi sesuatu yang disebutkan tadi dan yang kedua apabila tidak berhenti seorang di depan lubang jalan tembus. Jadi harus apa? Harus ada jalan tembusnya ya. Sampai sini ya, Allah.